Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Depu Kaye. Pada video kali ini aku mau bikin bolu kukus mekar rainbow yang enak, lembut, dan mekar sempurna hanya menggunakan satu butir telur. Mau tahu caranya? Nonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Depu Kaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. ...300 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam, 500 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, 500 ml santan. Kemudian ini kita mixer hingga adonannya mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Nah, ini kita rapikan bagian pinggirannya agar adonannya itu tercampur rata. Setelah dimixer selama 10 menit, adonannya udah mengembang dan berwarna putih kental berjejak. Kemudian matikan mixernya. Aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua adonan tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata. Untuk bagian pertamanya, tambahkan pewarna makanan merah secukupnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk bagian keduanya, tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Untuk bagian ketiganya, tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata.
Siapkan cetakan bolu kukus yang sudah dilapisi dengan paper cup, kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Untuk warnanya diselang-seling aja sesuai selera. Nah, ini udah selesai kita cetak, kemudian siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan. Untuk kukusannya ini pastikan udah benar-benar panas dan mengeluarkan uap banyak seperti ini. Masukkan adonan bolu yang sudah dicetak ke dalam kukusan. Kemudian ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah dikukus selama 15 menit, bolunya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan bolunya dari kukusan. Untuk satu resep ini saya dapat sebanyak 32 buah bolu kukus mekar rainbow-nya. Nah, ini dia bolu kukus mekar rainbow-nya udah matang, kelihatan cantik dan mekar sempurna. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak dan lembut banget, manisnya pas. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.